kita nemuin bakso sumsum, tapi dipanggang, guys. Lihat nih, bakso sumsumnya diolesin mentega dulu, terus dipanggang di atas pan kayak gini. Dibalik ke sisi lainnya nih kayak gini. Biar panggangannya merata, setelah setengah matang kayak gini diolesin saus barbecue-nya yang mencekam di mulut banget. Nah setelah itu dia juga siapin saus nanasnya. Pertama dia tumis nih bawang bombay, paprika, cabai yang menggelegar, terus nanas deh. Nih guys, biar ada sensasi asem-asemnya gitu. Ditumis merata dan ditambahin saus Thailand biar makin endul. Nah, setelah saus ini matang, disiram di atas bakso sumsum bakarnya deh. Wow, lapar banget liatnya. Syah, di sini juga ada yang wow lagi, yaitu oseng pipi sapi mercon. Nah, buatnya itu ditumis bawang bombay, dimasukkan paprika, dioseng-oseng sampai setengah matang. Terus dimasukkan potongan cabe, daun bawang, dan ditumis semua sampai harum. Lalu dimasukkan deh potongan pipi sapi dan iga yang udah direbus sebelumnya. Gimana ya rasa pipi sapi itu, guys? Dan gak lupa nih ditambah kecap dan juga saus teriyaki. Ulala, membuncahkan, guys. Semakin yang aneh-aneh ya. Bener guys, ini apa sih permukaan ini apa sih? Ini tuh adalah bakso bakar guys yang diguyur dengan saus nanas ya kan? Oh my wow, gede tuh, banget. Guys, buset. Ini gokil guys, ini megangnya. Nih, tuh. Uy! Guys, masih ngebul emang orang Indonesia juara ya guys, tuh lihat ya. Pandai berinovasi guys. Aduh. Nih, aku ambil buat Marsha dulu ya. Nah guys, aku mau gorogot dulu dagingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys. Oh my wow. Bakso usus ini bikin usus 12 jari aku terguncang tiada henti. Rasanya mencekam banget di mulut. Endul guys. Guys, menurut aku ya, selain menarik nih baksonya, dia juga punya bakso yang bener lembut banget. Dia tuh kayak ada seger-seger, tapi pedes sedikit, asem, enak, manis. Nah, guys ya, sesuatu yang baru dibikin lapar guys ya. Ada bakso segede ini diguyur oleh... Gede banget. Nih, tuh. Wow. Aduh guys. Let's go guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Marsha. Aku melihat sesuatu yang belum terungkap. Apa tuh? Nih guys, lihat ya. Aku akan mempertunjukkan kalian. Ini sumsumnya sama sekali belum terungkap dan belum terpecahkan guys ya. Guys, aku akan bersikap secara adil. Kalian tahu kan kalau sumsum itu endul banget, apalagi ditambahin pakai bakso. Marsha. Apa? Siap. Guys. Makin-makin deh guys. Ini ancaman. Guys, udah habis guys, udah bolong lihat guys ya. Nih guys, lihat dong. Sumsumnya ternyata sebanyak ini. Nah, guys, sumsumnya aku mau pakein ini guys nih. Nanasnya sama sumsumnya. Aduh guys, ini ngelai sih. Disambut dengan bakso guys. Are you ready? Lihat tuh, ada bakso sumsum dan juga nasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saking nikmatnya aku pakai nasi kayak gini biar makin kenyang guys. Nah sekarang aku mau nyobain ini katanya berasal dari pipi sapi. Nah pipi sapi ini guys biasanya dia cenderung kayak empuk banget. Dan menurut aku ini pasti enak banget.
pertama kalinya aku makan pipi sapi. Nah, cobain dulu pipi sapinya ya, guys. Original. Ini originalnya sebelum kita uluk-uluk pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pipi sapi lembut ini langsung hilang dengan mudahnya di mulut aku. Ini enak banget ternyata. Aku sampai kaget loh. Just like you said. Guys, ini pipi sapinya benar-benar lembut banget, guys. Tapi dia tuh kayak kenyal tapi enggak susah untuk dikunyah, guys. Nah, sekarang ada satu makanan yang aku suka banget, guys. Ini dia ada ceker mercon. Favorit Chef Ron nih. Lihat ini ya. Ada di mana-mana, guys, dan kayaknya ini cekernya lembut banget, guys. Tegorogot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya yang pas bikin nafsu makan aku tuh meningkat dengan drastis. Lihat, guys, cekernya begitu disorot langsung sirna, guys. Nih, guys, cekernya langsung hempas menghilang. Kemana coba larinya? Guys, ini cekernya, bumbunya itu, guys, manis. Tapi merconnya itu menyerang mulut, guys. Betul. Dan menjadikan suatu kehangatan yang luar biasa. Dia nggak ada perlawanan sama sekali dan ini langsung ambiar di mulut, guys. Ambiar, guys. Nah, guys, time to featuring ceker with rice, guys, ya. Ini Marcia, ya. Iya. Nasi dulu. Itu cekernya. Gimana rasanya, Ces? Aduh, Gusti. Enak banget sih makanan kita hari ini ya. Ances, kamu kenapa sih? Kok megang-megang badan? Kak, aku lihat dari tadi kamu gak bisa diem gitu. Ini megang-megang perut. Mars, kayaknya aku gak enak badan deh. Dari tadi ya kepala aku tuh sakit. Terus perut aku tuh begah banget. Terus aku tuh mau ngapa-ngapain gak enak. Terus kayak jadi kayak uring-uringan begitu. Aduh sakit banget. Oh, aku tahu tandanya tuh kamu masuk angin. Makanya jangan suka kena angin malam deh. Aduh, Marsha, kamu ada-ada aja masa masuk angin. Ya udah deh sini deh, minjem koin deh aku mau kerokan. Duh, Ces, kamu tuh kurang gaul banget sih. Nih, pakai plosa, alat kerokan yang modern dan dijamin higienis. Oh, gitu. Nih, aku coba ya, kamu. Nih. Tuh. Udah. Terus dikerok deh tuh pakai ini. Oh my guys, aduh Gusti, menihanet pisan ini plosa, ya ampun. Ya kan? Jadi sekarang nih, kalau kita masuk angin di lokasi syuting, kita nggak usah nyari koin-koin lagi kan? Terus belum tentu kan, tuh koin juga bersih. Iya. Nah, selain untuk kerokan, karena masuk angin, plosa ini buat apa lagi sih, Syah? Nah, plosa ini mempunyai manfaat 4-in-1. Selain untuk kerokan, kalau misalnya lagi masuk angin, ini juga bisa meredakan sakit kepala. Tinggal oles pakai roll-on-nya ke bagian yang sakit. Oh nih. Gitu? Oh, mau dong, Syah. Nih, kepala aku lagi nyut-nyutan nih, coba. Nih, jadi diolesin gini. Ini aromanya seger banget loh. Iya. Dan anget banget loh, guys. Nah, kalau pegel-pegel juga bisa karena syuting seharian misalnya. Bisa pijet pakai ininya nih. Nih, di sini nih. Tuh. Aduh, terus-terus ya. Terus-terus. Enak. Tuh. Aduh, Marsha enak banget. Aduh, Gusti. Mending serbaguna pisan ini teh ya. Dan yang terakhir, alat ini juga punya inhaler yang berguna untuk melegakan hidung yang tersumbat. Tuh, nih. Oh, bisa juga. Langsung aduh, dicobain. Aduh, kebeneran lagi mangpat begini hidung. Iya. Coba ya. Iya, langsung ngemplong loh. Iya. Oh, dan selain itu tersedia juga dengan 3 varian berbeda. Ada eukaliptus aroma kayu putih alami, red hot dengan sensasi ekstra hangatnya, dan blue mountain yang dijamin akan bikin rileks. Gimana? Lengkap kan semuanya? Guys, ini sih benar-benar ancaman banget ya, guys. Ini tuh ya, walaupun kecil tapi serbaguna, guys. Dan alat ini juga super praktis. Gak ada lagi tuh cerita yang namanya cari koin buat kerokan, inhalernya hilang, atau cari-cari alat yang cocok buat mijet. Pokoknya super efisien, semua ada di situ.
Aduh Marsha, pokoknya tenang aja nih ya, tanpa kamu suruh ya, aku mah akan langsung beli ini pelosa ya kan. Karena kenapa? Aku suka banget, aku cinta banget, banyak kegunaannya. Bisa pijit-pijit, bisa kalau kepala sakit, hidung mangkat, terus buat ngerok-ngerok. Aduh gak usah payah lagi guys. Dan yang satu hal lagi aku suka, bisa gampang dibawa kemana-mana. Oke, berarti kita udah siap mau makan lagi? Oke guys, jangan kemana-mana ya. Habis ini kita akan makan yang Indo-Indo lagi, tetap dibikin lapar. Lapar terus! Jangan kemana-mana guys, ini ancaman karena kita masih mau makan yang pastinya endul banget dan bikin kalian semua lapar.